Halo Sobat Gamer, kembali lagi dengan kami di daftar Game ID. Salah satu genre game yang paling banyak diminati oleh banyak orang adalah game bertipe racing. Nah, salah satu game racing yaitu balap motor, di mana game kali ini lebih berfokus pada kompetisi balap motor, guys. Ajang balapan seperti MotoGP atau motocross merupakan salah satu game yang paling sering dijadikan gameplay utama di dalam sebuah game yang mengambil konsep balap motor. Karena daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami. Dan berikut 6 game balap motor terbaik Android versi daftar game. Real Moto. Real Moto merupakan game balap motor yang bisa dikatakan mengambil konsep mirip MotoGP. Meskipun game kali ini juga tidak bisa dikatakan game MotoGP, guys. Di sini, pemain bisa menggunakan motor sport atau skuter dengan berbagai kustomisasi yang disediakan. Dan kamu juga bisa mengupgrade kendaraan tersebut, guys. Tidak hanya itu, karakter yang kamu gunakan juga bisa untuk dikustomisasi sesuai keinginan. Kemudian, game kali ini juga menyajikan beberapa mode permainan dengan tingkat kesulitan yang beragam. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin sulit juga lawan yang akan kamu dapatkan, guys. Secara keseluruhan, grafis yang ditampilkan serta efek audio di dalam game juga menambah kesan realistis dari sebuah ajang balap motor. MotoGP Racing 20. Jika kamu merupakan seorang penggemar MotoGP, maka game kali ini wajib untuk kamu mainkan, guys. Bagaimana tidak, di dalam game yang satu ini, kamu bisa menemukan berbagai interior serta pembalap di ajang MotoGP. Ada berbagai karakter yang terinspirasi dari MotoGP yang bisa kamu gunakan, serta angle kamera yang menambah kesan realistis dari kompetisi tersebut. Dan dikarenakan game kali ini bisa diakses secara online, maka kamu bisa mengajak teman atau player aktif lainnya untuk balapan dan meraih skor tertinggi dan menjadi pembalap terbaik, guys. Untuk memulai game, nantinya kamu akan diarahkan untuk memilih sponsor yang akan membayar pemain dari setiap kompetisi yang dilakukan. Dan uang tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembalap yang kamu gunakan, guys. Racing Fever. Racing Fever merupakan game balap motor yang lebih berfokus pada balap liar, yang mana kamu akan melakukan kompetisi balapan di jalan raya, guys. Tentunya, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain, karena selain membutuhkan skill untuk mengalahkan lawan, tentunya kamu juga diharuskan untuk fokus agar tidak menabrak pengguna jalan lain. Kemudian, motor yang bisa kamu gunakan di dalam game kali ini juga beragam. Dengan berbagai jenis dan juga tipe, dan motor tersebut juga bisa kamu kustomisasi dengan beragam skin yang tersedia di dalam game. Real Moto 2. Real Moto 2 merupakan sequel dari game Real Moto yang menyajikan game balap motor yang juga terinspirasi dari ajang balapan MotoGP. Game kali ini akan membawa kamu ke dalam kontes balapan terbesar di dunia dan kamu akan dipertemukan dengan player aktif lainnya secara global, guys. Motor yang bisa kamu gunakan di dalam game kali ini mulai dari motor super sport hingga skuter yang dirancang dengan berbagai handling dan juga controller. Selain itu, efek lingkungan yang ditampilkan oleh game kali ini juga beragam, di mana kamu bisa merasakan beragam musim seperti musim salju, hujan, hingga musim panas, guys. SBK 16 Official. Tidak jauh berbeda dengan game-game yang sebelumnya kita bahas, SBK 16 juga menyajikan konsep game MotoGP yang mana kamu juga akan bertemu dengan beragam lisensi merek kendaraan dalam ajang MotoGP, guys. Selain itu, game kali ini juga menyajikan grafis 3 dimensi yang sangat realistis, mulai dari efek pencahayaan hingga interior sirkuit dan kendaraan yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian, beragam mode permainan juga controller juga bisa kamu pilih di dalam game.
yang disesuaikan dengan keinginan para pemain. SBK 16 juga menyediakan 4 mode permainan serta pengalaman premium yang bisa kamu beli di dalam game. Jadi, meskipun game kali ini bisa dimainkan secara gratis, tapi kamu tetap menemukan opsi pembelian di dalam game meskipun bersifat opsional, guys. Asphalt 8 Bike Mode. Jika kalian mendengar game Asphalt, tentunya kamu akan memikirkan tentang game yang identik dengan sajian kompetisi balap mobil. Nah, dalam game Asphalt 8 kali ini juga disediakan fitur Bike Mode, di mana kamu bisa menggunakan kendaraan roda 2 dalam kompetisi, guys. Ada lebih dari 300 jenis mobil dan sepeda motor yang bisa kamu temukan dan kamu gunakan di dalam game kali ini, serta gameplay dari kedua kendaraan tersebut juga tidak jauh berbeda. Kamu juga bisa menggunakan turbo hingga melakukan freestyle di udara. Kemudian, ada 75 sirkuit yang bisa kamu taklukkan, serta ratusan ajang turnamen untuk diselesaikan dalam mode karir, guys. Untuk grafisnya sendiri, tentunya tidak perlu kamu ragukan, karena game besutan Game Love yang satu ini sudah terkenal dengan grafisnya yang patut diapresiasi. Itulah 6 game balap motor terbaik Android yang dapat kami rekomendasikan untuk kalian kali ini. Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game. And see you guys in the next video.